awal musyahidin awal musyahidah, para ustaz, pimpinan pondok pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Bangkinang, para majlis guru, para karyawan dan karyawati, serta adik-adik santri yang kami sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah menjadi bagian dari barisan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dalam menuntut ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah sepatutnya seluruh orang-orang beriman pergi berjihad mengangkat senjata, tapi mesti ada dari setiap golongan sekelompok yang pergi mencari ilmu, tafaqquh fid din. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka memberi peringatan, mengingatkan kaum mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pelajaran dan senantiasa hati-hati. Oleh itu kita bersyukur padanya, kita berada di tempat yang insya Allah di sini sejarah kita bermula. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, diberikannya kita niat yang ikhlas, amal yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mendidik umat ini dengan makarimul akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak atau kemuliaan-kemuliaan akhlak. Maka aib besar bagi seorang muslim yang mengaku mengikut Nabi tapi tidak menjaga kemuliaan akhlak. Dan untuk mengetahui akhlak kita itu baik atau tidak, maka Allah jadikan al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu menjadi cermin bagi saudaranya. Bila, tapi dengan syarat cerminnya jangan cermin pecah. Cermin yang bersih, yang ikhlas, yang tidak ternoda. Dia akan memberikan gambaran yang sesungguhnya. Oleh itu maka kita saling mengingatkan dengan berbagai cara dan kegiatan. Ada yang suka diingatkan langsung, dipanggil, ditegur, berubah. Tapi ada yang dipanggil, ditegur, melawan. Ada juga. Ada yang dengan bahasa kiasan paham, tapi yang bahasa langsung juga tidak paham-paham juga kena. Oleh sebab itu, para ulama kita dulu mereka mengatakan al-adabu qabla al-ilmi, al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu sebelum berilmu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ta'allamas ta'allamis sidqa qabla an tata'allam al-ilma. Kamu belajar dulu untuk bersifat sidik. Ada sidik di sini?
Dah tamat ya. Sidik kan dah tamat. Harus belajar sidik. Apa makna sidik? Jujur dan benar dalam berkata dan berlaku. Sebelum belajar ilmu. Sebab kalau tidak ada sifat jujur, orang berilmu bisa jadi penipu. Kalau tidak beradab, orang berilmu bisa saja bersikap biadab. Makanya Ibnu Abdullah Mubarak rahimahullah mengatakan, darasnal adaba atau ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Kami belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu cukup 20 tahun. Berarti ini bayangannya bahwa beradab itu bukan masalah mudah. Berat seperti yang akan kita lihat nanti insyaallah taala. Tetapi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Na'asyiral kiram dirahmati Allah. Imam Ahmad mengatakan kadal adabu thuluthail ilm. Adab itu hampir menjadi 2/3 ilmu. Jadi kalau dibagi ilmu itu 3 bagian, 2/3 adab. 1/3 itulah yang ilmu murni. Oleh itu kaum ikhwani fillah, karena kita di sini masya Allah ya, dengan kemegahan bangunannya dan keahlian para ustaz dan dua mada gurunya dan kecerdasan santri-santrinya, masya Allah santri sini hebat-hebat kabarnya ya. Hebat-hebat sini kan masya Allah, tengok wajah-wajah cerdas semua masya Allah. Cuma cerdas saja kalau tidak dibarengi dengan adab, maka dia akan berbahaya. Berbahaya karena melahirkan orang-orang yang bersifat sombong, yang tidak mau menerima kebenaran walaupun seterang rembulan, seterang matahari di waktu siang. Dia akan merasa ujub, tidak mau menerima orang punya kelebihan daripadanya. Dia akan merasa hebat, tidak pernah boleh salah, yang lain salah selalu. Dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka kita berusaha, ini upaya kita, untuk sama-sama membaca al-adab ini. Syekh salah seorang syekh hadis di Mesir, beliau sebelum orang belajar di majelisnya, beliau wajibkan dulu untuk setidaknya membaca dan kalau bisa menghafal, yaitu urjuzatul adab, yaitu suatu manzumah, suatu nazam, matan yang punya qafiyah, yang bersajak. Itu kalau bisa dihafalkan, tidak banyak sekali, hanya sekitar 1000 bait. Ya semacam alfiyah. Nah, Ustaz Isnin sementara hafal alfiyah dulu. Apalagi kalau uji Buya Rashid kan, Buya Rashid tinggi nilai. Masya Allah. Ya, yang awalnya bismillahil wahidil muhaimini al-musta'ani zil jalalil mu'mini. Sambung. أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ترس. ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وبعد فالعلم أجل مطلب به ينال المرء على الرتب dan seterusnya sambil apa bersenandungan. Nah ya, urjuzatul adab. Jadi mereka mewajibkan itu dulu sebelum belajar ilmu kepada mereka. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, sehingga nanti melahirkan para ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama, orang-orang berilmu, jazakallah khairan,
Masya Allah. Dosa, biarin aja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan dalam masa menuntut ilmu, Ustaz menyaksikan sendiri dari kalangan guru-guru kita yang menekankan adab dengan yang kurang menekankan adab, hasilnya juga beda. Saya lihat syekh-syekh yang Masya Allah yang senantiasa memperhatikan adab, murid-muridnya subhanallah rata-rata juga muaddabin, orang-orang yang sangat menjaga adab. Contoh yang mungkin kita susah untuk seperti itu, tapi sebenarnya bisa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dia syekh ini, saya sebutlah namanya karena guru kami juga, tidak boleh disembunyikan kan, biar dikatakan bersanad juga. Nah, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syangqiti hafizahullah, salah seorang sekarang jadi anggota Majlis Ulama Besar Arab Saudi. Beliau pernah salat di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Ustaz belum pernah lihat, Ustaz. Ayolah. Iya. Tapi Ustaz bayarkan ongkos saya juga. Saya tunjukkan nanti. Kalau kami alhamdulillah dekat. Dari kampus bisa jalan kaki. Nah, tapi dengan syarat habis itu makan. Ya capek juga, lumayan lah. Ma'asyiral kiram, dari sini ke Al-Fauzan lah lebih kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi beliau selesai salat, ada mahasiswa orang Afrika di sampingnya masbuk. Beliau selesai zikir mau berdoa, mau berangkat, dilihatnya ada mahasiswa. Beliau duduk dulu. Jangan-jangan, kan gitu, jangan-jangan mahasiswa ini sengaja salat di sampingnya karena ada sesuatu yang hendak ditunaikannya. Mana tahu kan, seperti saya dulu. Ya, selesai salat malam di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, selesai salat qiyam saya. Awak sudah nak ke kamar mandi. Karena kelamo tu, 2 jam salatnya. Lebih. Ketemu Syekh Athiyah Muhammad Salim sedang sendirian. Yang mungkin tak pernah kita dapatkan kecuali waktu itu. Akhirnya saya tahan. Saya duduk ke Syekh, cium jidatnya, salam. Akhirnya boleh saya bertanya, Syekh? Oh silakan. Akhirnya saya bertanya, di antara pertanyaannya, boleh enggak penuntut ilmu menerima zakat? Di antara pertanyaan, itu aja. Ada pertanyaan lain, boleh enggak penuntut ilmu menerima zakat? Dijawab oleh Syekh dengan panjang lebar, alhamdulillah. Setelah itu dia bilang, dia keruk apa dalam saku bajunya, jubahnya, dan ini bagian kamu, katanya. Walaik. Betul-betul beruntung bertanya malam itu. Jangan-jangan Lailatul Qadar pula. Hah? Ah. Oh gitu sih, enggak ada masalah nanti. Pura-pura bertanya ikut Ustaz ya. Ustaz ya, boleh enggak? Santri Usaimin minta traktir makan gitu ya. Ya misalnya, mana tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dikasih duit dan dikasih ilmu. Sampai di kamar mandi, enggak jadi buang air dulu, buka amplop dulu. Nah, penasaran kan? Ternyata alhamdulillah 200 riyal. Masya Allah. Jadi 1/4 mukafa'ah sebulan. Kan lumayan tuh, 200 riyal bisa beli buku. Nah, kembali ke Syekh tadi, min syiddati adabihi, karena sangat menjaga adabnya, beliau tidak jadi, setelah berdiri, lihatnya mahasiswa di samping, dia duduk kembali. Sampai mahasiswa itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan disalaminya, dan ternyata enggak ada apa-apa, baru beliau minta izin pergi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini contoh guru yang memang ketika itu banyak ditiru oleh murid-muridnya. Saya kenal, ya karena saya termasuk juga yang aktif di
majelisnya. Berarti boleh dikatakan muridnya ya. Nah, banyak sekali dari perkelakuan beliau kita mengambil lebih daripada perkataannya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, oleh sebab itu mudah-mudahan ya kita bisa mengambil faedah dari apa yang dituliskan di sini, mudah-mudahan bermanfaat di hari-hari kita nanti. Ma'asyar kiram, mukaddimah sudah panjang kemarin, cuman terhenti lama karena pandemi, dan sekarang kita kembali, aku kembali lagi. Mudah-mudahan kau masih seperti yang dulu, ya, bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, di antara adab yang selalu dijaga oleh as-salaf, saya ulang kembali, as-salaf itu walaupun secara bahasa orang dahulu, tapi tidak sembarang dahulu. Ya, ketika kita menyebutkan as-salaf, maknanya adalah orang dahulu tapi jenisnya tertentu. Sebab kalau sebuah orang dahulu, Abu Lahab masuk salaf juga nanti. Ya. Abu Jahal jadi salaf juga enggak. Tapi yang kita maksud adalah sahabatu Rasul lillahi sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman sahabat tidak ada aliran-aliran keagamaan. Semua mereka ahlus sunnah wal jamaah. Tapi setelah terjadi fitnah, lahir bid'ah-bid'ah, mulailah umat terpecah menjadi berbagai aliran. Ada khawarij, ada murji'ah, ada mu'tazilah, ada qadariyah, ada syiah. Akhirnya, untuk mengetahui ciri ahlus sunnah adalah siapa yang mencontoh sahabat, karena sahabat murni ahlus sunnah. Kalau tabi'in, tidak murni semuanya. Yang murni hanya mereka yang setia mengikut cara sahabat Nabi SAW beragama. Nah, ini yang kita maksudkan. Kemudian kita menyebutkan itu adalah sesuatu yang mereka sepakat semuanya. Adapun ikhtilaf atau kebijakan pribadi, bisa benar, bisa salah, tapi kalau mereka sudah sepakat semuanya, itu pasti benar. Ini kita maksudkan dengan itu adalah hal-hal yang mereka sepakati. Kalau yang mereka khilaf di dalamnya, bisa ada yang benar, ada yang salah, ada yang berlebihan, ada yang berkekurangan. Qala al-muallim hafizahullah, la yatma'una fi ridhan nas wa yu'thiruna ridhallahi ta'ala. Di antara adab yang istimewa yang ada pada kalangan as-salaf adalah mereka tidak tamak, tidak berusaha keras untuk membuat orang, semua orang suka. Jadi tujuannya bukan membuat orang suka. Wa yu'thiruna ridallahi ta'ala, tetapi yang menjadi patokan mereka Allah suka. Allah suka. Dan bila Allah suka, pasti ya makhluk yang baik akan suka. Karena kalau kita sudah dicintai Allah SWT, nanti Allah umumkan di langit kepada Jibril. Dulu kepada Jibril, saya mencintai si fulan. Kemudian Jibril umumkan kepada malaikat bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Dan akhirnya turun cinta itu di bumi, dan itulah yang dituliskan baginya al-qabul, diterima oleh manusia. Semuanya tidak, tapi orang-orang yang mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-imam asy-Syafi'i, berkata Imam asy-Syafi'i rahimahullah. Imam asy-Syafi'i salaf apa tidak? Hah? Apa buktinya? Mengikuti para sahabat, yaitu berdalil Al-Quran dan Sunnah, dan menurut pemahaman as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum.
An-nasu ghayatun la tudrak. Manusia, maksudnya ridha manusia adalah tujuan yang takkan pernah dicapai. Kalau kita nak buat senang semua orang, ini tujuan yang takkan pernah dicapai. Sebagian orang mengatakan, orang yang ingin membuat semua orang senang, siap-siap jadi gila katanya. Tak mungkin. Walaysa li ila salamati min sabil. Saya tidak punya jalan untuk selamat daripada tidak disenangi orang. Tak ada jalan untuk selamat dari tidak disenangi orang. Fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Maka fokuslah pada yang bermanfaat bagimu, pegang kuat-kuat. Jadi mana yang bermanfaat? Ridha manusia ke atau ridha Allah? Ridha Allah itu dipegang kuat-kuat. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullah. Berkata seorang laki-laki kepada Al-Hasan al-Basri. Kenal Hasan Basri? Pak Hasan Basri? Al-Hasan al-Basri adalah ulama besar di masa tabi'in di Basrah. Maka apabila disebut Al-Hasan al-Basri, dia orangnya. Padahal Hasan itu banyak di Basrah. Yang Hasan al-Basri banyak, tapi kalau disebut Al-Hasan al-Basri, maka yang dimaksud adalah beliau. Al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id al-Basri, imam wa khatib Jami al-Basrah, dikenal dengan kezuhudannya di samping ilmunya yang mendalam. Beliau itu subhanallah termasuk yang dinominasikan, yaitu dijagokan menjadi tabi'in paling utama. Para ulama menyebutkan siapa afdhalut tabi'in. Sebagian mengatakan Sa'id ibn Musayyib, ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin, ada yang mengatakan Uwais al-Gharni, ada yang mengatakan Al-Hasan al-Basri, ada yang mengatakan Abidah as-Salmani, bukan Dasmani, as-Salmani. Tapi wallahu alam, jumhur sebagian besar mengatakan afdalut tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, imam di Madinah, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Wa huwa a'lamuhum wa afdaluhum. Ya, biar tahu sedikit tentang beliau. Beliau pernah suatu hari azan muazzin berada di pintu Masjid Nabawi. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada yang mati? Bukan. Sebab beliau katakan munzu 40 sanah la yu'adzinul muadzin illa wa ana fil masjid. Sejak 40 tahun saya tak pernah azan muazzin kecuali sudah dalam masjid. Hari ini di pintu masjid. Jadi azan muazzin dia di pintu masjid terhitung terlambat. Kalau kita gimana kira-kira? Dah salam baru di pintu masjid. Nah, subhanallah. Ini saya muslim 40 tahun. Padahal antum bisa 40 kali solat. Dalam riwayat lain 40 hari. Ya, salat berjamaah tak luput takbiratul ihram dapat 2 kebebasan. Bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Nah, beliau 40 tahun tak pernah azan muazzin kecuali sudah dalam masjid. Berarti kalau 40 tahun, berarti sejak umur-umur tuan-tuan ini. Nah, berapa umur sekarang? Syekh berapa umur? 18? 17? Sweet 17? Masya Allah. Baru 17. Berarti kalau antum 40 tahun dari sekarang besok, 40 kali antum 47, 57 ya. Antum nanti bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak 40 tahun saya tak pernah azan muazzin kecuali sudah dalam masjid. Hari ini di pintu masjid. Bisa?
Jangan menyerah dulu, coba dulu. Nah, coba dulu. Ya, subhanallah. Oleh sebab itu antum buat rumah dekat masjid. Kalau perlu bikin masjid dulu baru bikin rumah. Enggak bisa juga. Ini enggak ada niat jadi orang kaya tuh, Pak. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dah jelas ya? Jadi sehingga Hasan Basri ini kemana-mana ini kenal. Di Indonesia banyak Hasan Basri terkenal. Ya, ada yang pernah jadi gubernur, ada yang pernah jadi menteri, presiden aja yang belum. Ya. Dan kalau jodoh RW ada banyak Hasan Basri. Orang-orang kaya banyak Hasan Basri saya, alhamdulillah. Ini dari beliau ini. Barakah namanya saja dipakai orang, apalagi ilmunya. Namanya saja dipakai orang apalagi ilmunya. Lihat apa kata beliau. Ini adab ini yang penting. Karena ini akan dicatat oleh sejarah. Antum tidak perlu mikirkan dicatat atau tidak. Asal baik yang antum lakukan, baik yang antum wariskan, orang pasti catat. Ingatan kita ini kuat. Mengingat yang buruk saja kuat, apalagi yang baik. Maka buat catatan yang indah. Apa kata beliau? Apa kata orang kepadanya? Datang seorang laki-laki kepadanya. Inna qauman yujalisunak. Ada sekelompok orang yang duduk di majlismu. Karena majlis beliau itu ribuan orang hadir. Kalau kita ribuan orang tidak hadir. Ya, tadi bersama sholat maghrib hadir banyak saya lihat. Lalu sebagian disuruh keluar nampaknya. Ya, karena terlalu ramai. Nah, baguslah itu ramai. Memang anak-anak. Seperti dulu saya pernah ngisi dengan Pak Dubes, mantan Menteri Sosial dan juga guru saya dulu, guru Sulfiki saya dulu. Biar tahu juga antum saya pernah belajar Sulfiki. Ya, guru Sulfiki saya Salim Segab Al-Jufri. Pernah sama-sama ngisi dulu di Jeddah, beliau Dubes, saya presiden. Beliau Dubes, saya presiden. Ya, presiden mahasiswa. Nah, beliau duta besar. Nah, ketika ceramah anak-anak pada ribut. Kata beliau, anak-anak ribut normal, tapi orang tuanya ikut ribut abnormal. Nah, oleh sebab itu biarin aja anak-anak ribut. Ini besok kalau bisa mereka juga hadir, tidak apa-apa ribut tidak masalah. Ya kalau ribut, ribut juga kita nanti. Nah, insya Allah ta'ala. Insya Allah. Memang awalnya mungkin ya tuntun awalnya ribut juga dulu kan. Sekarang kan tidak ribut lagi. Masa ribut lagi? Tidak bosan-bosan, tidak ribut lagi alhamdulillah. Karena adab ini semua kita butuhkan. Saya lebih membutuhkan. Karena memang harus selalu kita ulang-ulang dan ingatkan untuk diri kita. Ya, saya membaca ini untuk saya terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan mau ambil, kalau tidak saya sampaikan terus. Iya, sampai diambil. Nah, qala rahimahullah, dikatakan kepada inna qauman yujalisunak. Ada orang sebagian yang duduk bersamamu, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, liyajidu bizalika ilal waqi'ati fika sabila. Yang kerjanya mencari-cari kelemahanmu untuk dijadikan celah untuk menjatuhkanmu. Masya Allah, ini pengaduan bagus ini. Ustaz, ada yang memberi ceramah Ustaz di medsos. Iya, bagus. Apa jawaban beliau? Faqala hawwin alayka ya hadha. Itu tidak usah dipedulikan wahai saudaraku. Yani hawwin, ini enteng masalahnya ini. Fa inni atma'tu nafsi fil jinan fatami'at. Saya jadikan jiwa saya itu tamak untuk dunia, untuk masuk surga. Fatami'at, dia tamak ingin masuk surga. Artinya saya sangat bersemangat untuk masuk surga. Wa atma'tuha fin najati minan nari fatami'at. Lalu saya gambling diri saya untuk jauh dari api neraka, dia mau. Wa atma'tuha bis salamati minan nas falam ajid ila dzalika sabila. Dan saya berusaha untuk tidak dibenci orang, tetapi tak ada jalan untuk itu. Jadi kalau disuruh jiwa ini masuk surga, siap. Disuruh jiwa si ini untuk jauh dari neraka, siap. Jalannya jelas, bisa. Antum kalau masuk surga bisa, masuk neraka
Jangan. Nah, untuk jauh dari neraka bisa. Tapi kalau untuk selamat dari hujatan orang, tidak ada jalannya, kata beliau. Tidak ada jalannya. Fa innan nasa lam yardau an khaliqihim. Karena manusia banyak yang tak rida kepada penciptanya. Pada Allah saja banyak yang tidak rida. Buktinya mana yang banyak? Yang Islam atau yang kafir? Hah? Iya. Orang Islam saja juga banyak yang tidak menerima apa yang ditakdirkan Allah SWT. Ngumpat-ngumpat sama Allah. Ya Allah, apa salah saya? Kenapa saya dapat musibah katanya? Seolah-olah tidak bersalah. Salah tiap hari banyak. Dia bilang seolah-olah tidak ada salah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Fa innan nasa lam yardau an khaliqihim wa razziqihim. Tidak rida pada yang menciptakannya dan yang memberi rezekinya. Fa kaifa yardawna an makhluqin mithlahum. Au makhluq mithlihim. Bagaimana mereka rida kepada makhluk seperti mereka juga? Saya hanyalah bagian dari makhluk Allah yang sama dengan mereka. Pencipta saja mereka tidak rida kepadanya, apalagi kita. Kalau kita rida, mereka rida pada Allah SWT, tentu mereka terima apapun yang datang dari Allah SWT. Wa qala Musa sallallahu alaihi wasallam. Musa, kenal? Nabi Musa. Berkata Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Musa? Ya Rabbi. Dia ngadu ke Allah Ta'ala. Ya Rabbi, innan nasa yaquluna fiyya ma laysa fi. Orang-orang memfitnah saya dengan sesuatu yang tidak ada pada saya. Dibilangnya saya pendusta, padahal saya tidak dusta. Dibilangnya saya bodoh, padahal saya tidak bodoh. Dibilangnya saya dungu, padahal saya tidak dungu. Dibilang saya punya aib, padahal saya tidak punya aib. Kan Musa? Kan di apa? Dicela-cela juga oleh Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa auhallahu ilaihi. Allah wahyukan kepadanya, "Ya Musa, lam aj'al dzalika li nafsi." Saya tidak jadikan itu untuk diriku. Artinya saya tak jadikan seluruh orang suka kepadaku. Fa kaifa aj'aluhu lak? Saya aja tidak dapat yang seperti itu, bagaimana aku berikan untukmu? Jadi Allah katakan, Musa, orang juga mencela saya. Kan orang juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan-tuan dengar sekarang nih yang lagi viral, apa itu? Tuhan kalian bukan orang Arab kan ya. Bukan ada yang lain lagi. Tuhan kalian lemah, butuh bantuan hamba-hambanya. Ini semua dajjal, apa namanya, orang-orang yang menghujat Allah tabaraka wa taala. Ada yang mengatakan Tuhan takut sama logika. Tuhan takut sama logika. Subhanallah, kekufuran, na'udzubillah. Apa sebab? Karena mereka tidak menghormati Allah tabaraka wa taala, tidak ada adabnya. Ini akibat cerdas tapi tidak diajarkan adab. Dan na'udzubillah, kalau adab sudah hilang, apa saja bisa dibilang. Jadi ada yang membuat kadang pengumuman kawasan bebas Tuhan. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian, ya macam-macam. Jadi Allah katakan, itu tak kuberikan pada diriku. Bagaimana kamu selamat dan bisa dicintai oleh seluruh manusia? Jadi mungkin dicintai oleh seluruh manusia? Tidak. Nah, wa qala Malik ibn Dinar rahimahullah, berkata Malik ibn Dinar. Siapa pula Malik ibn Dinar ni? Hah? Ulama ahli ibadah di masa tabi'in yang juga terkenal dengan zuhud. Ya subhanallah, perkataannya banyak hikmah. Dia berkata, "Munzu arabtun nas lam afrah bimadhihim." Sejak saya mengenali yang namanya manusia, dah kenal saya sifat-sifat dasar manusia, lam afrah bimadhihim, saya tak pernah gembira kalau mereka memujiku. Pujian mereka tak membuat saya senang. Walam akrah mazammatahum, dan sebaliknya cacian mereka tak saya benci.
Nak dipuji, nak dibenci, silakan. Apa sebab kata beliau? Qila wa lima dzalik? Kenapa demikian wahai imam? Qala hamiduhum mufarrid. Hamiduhum hamiduhum mufrid. Yang memuji selalu berlebihan. Kalau banyak muji itu ada maunya itu. Ya. Kalau ada mau, kalau banyak bumbunya pasti ada maunya. Nah. Wa zammuhum mufarrid. Yang mencaci dan mencela itu orang-orang yang tak peduli, orang-orang yang tidak tahu. Tidak mau mencari tahu tentang ilmu. Ya. Kalau di apa? Kalau di zaman media sosial sekarang kan kadang-kadang kita dihujat orang kan. Lalu kita lihat yang menghujat memang bukan orang berilmu memang. Dia tengok, oh patutlah. Jadi oleh sebab itu tidak perlu antum sedih dengan hinaan orang dan tidak pula terlambung oleh pujian orang. Yang memuji berlebihan, yang mencaci karena ketidaktahuan. Tapi yang penting adalah bagaimana antum berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar ridha Allah adalah kepada orang yang senantiasa menjaga adab kepadanya, kepada rasulnya dan kepada sesama. Kita azan dulu, okey? Nah. Alhamdulillah.
Salatul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ustaz, para karyawan dan karyawati, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kemudian beliau melanjutkan, falamma 'alima as-salihuna dzalik atharu ridallahi ta'ala 'ala ridannas. Tatkala orang-orang saleh mengetahui bahawa mencari ridha seluruh manusia tak mungkin, maka mereka fokus pada mencari ridha Allah Taala. Selalu mengutamakan ridha Allah dari keridaan manusia. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti dalam Hilyatul Auliya, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghidh. Tidak seorang pun kecuali ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang mencintai, ada yang membenci. Fa in kana labudda min dzalik, kalau itu tidak bisa dielakkan. Setiap kita ada yang benci, ada yang suka. Tidak bisa dielakkan. Kata beliau, falyakunil mar'u ma ahli ta'atillahi azza wa jal. Maka seseorang mestilah bersama orang yang taat pada Allah. Jadi kalau dipilih, ini orang yang tidak taat, ini orang yang taat. Kalau kita lakukan yang ini, yang taat suka, yang tidak taat tidak suka. Kalau kita lakukan ini yang tidak taat pada Allah suka, yang taat pada Allah tidak suka. Kita pilih yang mana? Taat kepada Allah. Karena kita seperti akan jelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena kalau kita mengikuti yang taat kepada Allah, kita dapat dua. Ridha Allah dapat, ridha orang yang taat dapat. Dan mungkin saja yang tidak taat pun juga tidak benci sama kita. Ya, karena sebagian orang-orang yang suka atau tidak taat itu kadang-kadang menghormati kita, orang-orang yang taat ini. Ma'asyiral ikhwan khawatir yang rahmati Allah SWT, waktu kita di misalnya di ketika kuliah di Jakarta dulu, Ustaz, ya, Masya Allah, lewat di depan tempat nongkrongnya orang-orang apa preman-preman itu. Jadi kalau pas kita lewat, mereka berhenti. Ya berhenti, mereka main gitarnya itu. Awas, ustaz lewat katanya. Padahal belum ustaz lagi, calon ustaz masih. Nah, coba. Jadi mereka sendiri ternyata menghormati. Cara menghormati. Ada juga kadang rencana nak nyopet, bisik kawannya. Hati-hati itu ustaz kualat kita katanya. Rupanya tak jadi juga nak nyopet. Cuman subhanallah, di luar apa, di ibu kota, maksudnya di luar daerah ini, alhamdulillah selamat kita dari copet. Tapi pas bukan baru saya pernah kecopetan. Masya Allah. Dipokan kena copet. Jakarta, Jogja, Bogor, mana-mana pergi tidak ada kena copet. Tapi dipokan kena. Berarti mantranya tidak pas. Allah musta'an. Masyaul kiram dirahmati Allah. Jadi kalau tidak bisa dielakkan, cari ridha orang yang taat pada Allah, karena dia dapat untung dua nanti. Waqala syair, berkata penyair, i'mal li nafsika salihan la tahtafil bi zuhuri qilin fil anami wa qali. Beramallah untuk dirimu yang saleh, jangan terlalu bangga dengan perkataan orang, qila dikatakan, waqali dan berkata sepunan. Artinya jangan gila dengan sanjungan. Fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim. Makhluk ini tak mungkin bersatu hati mereka semuanya. La budda min musnin 'alaika waqali. Dak pasti ada yang menyanjung dan pasti ada yang membenci.
Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Tahzib Madarij As-Salikin, Madarij As-Salikin, hadza ma'a anna ridha al-khalq bil ghaib maqdurun wa la ma'mur wa la ma'thur. Ini bersama, walaupun, maksudnya ini walaupun ridha makhluk itu la maqdurun, tak dikuasai, tak bisa, tak kuasa kita mendapatkannya. Wala ma'murun, dan tidak juga diperintahkan. Tak ada perintah untuk membuat seluruh orang suka. Tak ada. Kemudian memang tak bisa. Ghairu maqdurin, tak mungkin. Wala ma'thurin, dan tidak pernah pula diriwayatkan dalam sejarah ada orang yang bisa membuat semua orang suka. Tak ada. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa kurangnya? Tapi semua orang suka? Tidak. Bahkan beliau sampai diusir, afwan, dibenci, bahkan dicaci maki oleh orang-orang yang tidak menyenanginya. Fahuwa mustahilun. Maka mencari itu tidak mungkin, mustahil. Balla budda min sukhtihim alik. Bahkan tak mungkin mengelakkan marah mereka kepadamu. Fala ayyaskhatu alayka wa tafuzu bi ridallah anka ahabbu ilayka wa anfa'u lak. Bahwa mereka murka kepadamu tetapi kamu mendapatkan ridha Allah, itu lebih baik bagimu dan lebih bermanfaat. Min ayyaskhatu alayka wallahu anka radin wallahu anka ghairu radin. Lebih baik dan lebih manfaat daripada mereka murka dan Allah juga tidak ridha. Artinya sebagian tadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kalau kau dimurkai oleh yang tak taat, oleh orang yang tidak taat tapi dapat ridha Allah, itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Karena yang suka ada. Sekarang kita dihadapkan dua masalah, yaitu rajin menuntut ilmu misalnya. Ada yang tak suka pada orang yang menuntut ilmu, apa pasal? Kalau menuntut ilmu nanti, ini bahaya nanti, mengancam kemaksiatan mereka. Karena orang berilmu ditakuti oleh syaitan. Makanya kawan-kawan syaitan suka mempersekusi majelis ilmu. Kalau majelis-majelis zikir dan tidak ada belajar ilmu, hanya sekedar baca zikir, apa istilahnya, zikiran, tidak ada yang dibubarkan, tidak ada kan? Ada yang dibubarkan? Tidak ada. Tapi kalau majlis ilmu ada. Dulu Nabi kita sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi ada sholat enggak? Enggak. Nah, ini katanya enggak ada, Ustaznya belum sampai kayaknya. Pelajaran sirah. Nabi sholat enggak sebelum diangkat jadi Rasul? Sholat enggak? Sholat. Ada enggak main ke Masjidil Haram? Ada enggak Nabi pergi ke Masjidil Haram? Ada. Ada zikir enggak? Enggak ada. Ada, tahib. Ketika itu pernah enggak dimusuhi oleh orang Quraisy? Pernah enggak dimusuhi? Sebelum diangkat jadi rasul. Pernah enggak Nabi dimusuhi oleh orang Quraisy? Ya enggak. Kapan dimusuhi? Setelah diturunkan kepadanya ilmu. Iqra. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Makanya majlis ilmu itu memang tidak disukai oleh syaitan. Makanya tuan-tuan ini jangan takut sama syaitan. Syaitan yang takut sama kalian. Jelas? Syaitan yang takut. Nah, karena kita punya senjata banyak. Yang tak punya senjata itu adalah orang-orang yang dekat dengan syaitan. Masyaul kiram dirahmati Allah SWT. Taib, fa'athir sukhtahum, afwan, fa'idha kana sukhtuhum labudda minhu, apabila kemurkaan mereka tak dapat dielakkan alat takdir ini, menurut kedua kemungkinan, fa'athir sukhtahum alladhi yunalu bihi ridallah, maka utamakan kemurkaan manusia yang dengannya dicapai ridha Allah. Fa'inhum radu anka ba'da hadha, andainya besok mereka ridha setelah itu kepadamu. Wa illa, kalau tidak,
fa ahwanu syai'in ridaman la yanfa'u faridahu, karena itu adalah ridha yang sangat hina, karena tidak bermanfaat bagimu. Ridha orang yang durhaka tidak ada manfaatnya, jelas. Wala yadurruka sukhtuhu, dan tidak bermudarat bagimu kemurkaannya. Fi dinik, pada agamamu. Wala fi imanik, pada imanmu. Wala fi akhiratik, dan juga pada akhiratmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, artinya kalau kita dipilih antara memilih ridha Allah dan ridha sebagian manusia, dengan itu, dengan murkanya Allah, ya, dan ridha sebagian manusia, maka kita pilih ridha Allah dan ridha sebagian manusia. Karena kita tidak mungkin membuat semua orang ridha pada kita, maka dahulukan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa katabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam, berkata, menulis surat ila Muawiyah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, salamun alayka, semoga salam keselamatan bagimu. Amma ba'du, selanjutnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas, siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka, Allah yang akan mencukupkannya, Allah yang akan menjadi pelindungnya dari tekanan manusia itu. Jadi orang sibuk, kita tidak akan sibuk. Seperti kata Hasan Basri tadi, ini orang-orang duduk nak mengintip ini, mencari sesuatu untuk dijadikan bahan untuk menjatuhkanmu. Kan ada sebagian orang itu kerjanya, apalagi di media sosial sekarang, nampak ngintip dia kan, besok keluar komentarnya yang miring gitu. Ya yang miring tentu akalnya karena miring juga kadang, jadi datang komentarnya miring. Sebanyak itu bunga, sampah juga yang dapat sama dia. Sebanyak itu bunga, tetap juga yang dicari sampah. Memang tuh kan cari sampah begitu, pemulung-pemulung tuh mencari gitu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi walaupun manusia tidak suka, tapi kau utamakan ridha Allah, maka Allah yang akan membuat kamu tidak akan terpengaruh oleh gangguan manusia tersebut. Wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillah wa kalahu Allahu ila nas. Sebaliknya, siapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, Allah serahkan dia kepada manusia itu. Kalau manusia melindungi kita, tidak akan seperti perlindungan Allah tabaraka taala. Wa qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, berkata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah, al-aqil man yahfazu janiballah wa in ghadiba al-khaliq. Wa in ghadiba al-khaliq. Orang yang cerdas adalah yang menjaga dari sisi Allah sekalipun makhluk marah kepadanya. Wa kullu man yahfazu jamidal makhluqin wa yudayyi haqqal khaliq, dan semua orang yang menjaga aspek makhluk dari sisi makhluk, yaitu kepentingan makhluk, dan menyia-nyiakan hak Allah tabaraka wa ta'ala mencipta, yaqlibullahu qalbal ladzi qasada ayurdiyahu fa yuskhitahu alaih, Allah akan balikkan hati orang yang dia cari ridhanya membenci dia. Allah yang balikkan hatinya. Dan ini banyak terjadi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Ya, kita awalnya mencari ridha orang itu dengan kemurkaan Allah, akhirnya Allah menjadikan dia membenci kita, jadi musuh kita. Awalnya naik pangkat dengan itu, akhirnya turun, bukan naik pangkat, dipecat. Nah, Allah musta'an. Ya, kalau bukan karena waktu, saya punya cerita sebenarnya, tapi tidak usah. Nah, walaupun saya tahu tuan-tuan suka cerita. Nah, cerita juga. Baik, ada dua orang pegawai tugas luar di sebuah perusahaan kertas. Manajernya orang Taiwan. Nah, di saat datang waktu asar, mereka dalam perjalanan. Dia dua orang nih. Yang satu orang mengatakan, kita singgah dulu di masjid sholat asar berjamaah. Yang satu bilang, tak, kita udah terlambat, nanti kena potong gaji oleh
manajer kita, apalagi orang Taiwan yang tidak muslim. Jadi dia nak cari ridha orang Taiwan ini sebagai atasannya, tapi meninggalkan ridha Allah, sehingga Allah murka, dia melambatkan salat. Jelas? Nah, akhirnya yang tidak mampir salat asar di masjid datangnya terlambat juga. Apa kata manajer? Dari mana? Maaf bos, tadi jalanan macet, potong gaji 2 hari. Kalau gaji 2 hari potong, kalau gaji 60 juta sebulan berapa tuh? Hah? 4 juta ya? Hah? 2 juta? 2 juta? Itu tidak pandai menghitung lah. Ini memang tidak pernah gaji 60, itu masalah. Gaji 60 ribu sebulan itu ya tidak tahu. 60 juta dipotong 2 hari, 4 juta. Subhanallah, tidak pernah jadi bendaharan tuh. Nah, misalnya nih, kalau sempat gaji 600 ribu, berapa potong 2 hari? 40 ribu. Nah, jadi dipotong. Padahal dia tidak salat untuk membuat orang ini suka. Tapi Allah murka, Allah putar hatinya, menjadi dia marah, akhirnya dipotong gaji. Sebaliknya, yang tadi singgah kan lebih terlambat datangnya. Ia dengar azan dulu, wudhu, habis itu nunggu azan dan qomat, habis itu bersolat dan zikir dengan santai. Dia bilang, potong-potonglah, yang penting saya selesaikan kewajiban saya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya sampai di sana, tentu marah juga manajernya. Kamu dari mana kok lambat? Katanya, maaf bos, pas tadi saya lewat mau pulang, dengar azan di masjid, akhirnya saya mampir dulu sholat asar. Ya, selesai sholat, ingat pula nak berdoa pula. Akhirnya, akhir itu silakan, besok jangan diulang lagi ya, tak ada potongan. Ini Allah Maha Kuasa, ikhwan. Makanya jangan cari ridha manusia karena takut, jangan cari ridha manusia dan meninggalkan ridha Allah. Allah Maha Kuasa memutarbalikkan hati kita. Jelas tak? Tambah kisah lagi. Ini kisah nyata, bukan kisah, bukan fiksi, bukan hasil novel, tidak. Nih. Hah? Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Contoh lain lagi. Karena saya pernah jadi pimpinan rapat, Ustaz. Rapat pas 5 menit menjelang atau 10 atau 5 menit menjelang selesai waktu zuhur, banyak interupsi. Ini 5 interupsinya. Saya tengok waktu untuk menyelesaikan jawabannya tidak cukup ini. Saya bilang, bagaimana kalau kita hentikan dulu rapat, kita pergi sholat dulu, nanti disambung selesai sholat. Akhirnya sepakat, pergi sholat dulu. Alhamdulillah, dalam perjalanan menuju masjid sudah 3 jawaban yang dapat. Satunya lagi dalam sholat. Ini serius, tapi kan juga satu dalam sholat. Nah, dan yang kelimanya pas dari masjid menuju tempat rapat, akhirnya pas saya masuk santai, semuanya sudah terpecahkan. Alhamdulillah, rapat hanya 15 menit selesai makan siang. Coba lihat, kalau sempat saya lanjutkan tadi, entah kapan selesainya. Karena apa? Tidak ada taufik dari Allah. Karena kita nak menyelesaikan kehendak orang, kita lupa kalau kehendak Allah kita tidak turunkan. Tambah lagi, ini kisah nyata semua nih. Nah, tambah lagi. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Dr. Akmal pernah cerita ke saya ketika beliau sedang di Maroko. Waktu itu datang Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda. Mana Hasan Wirayuda? Oh, datang kan? Wih, Masya Allah, pasti jadi menteri lagi nanti kan. Tapi syaratnya Ustaz Presidennya. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Pak Menteri waktu itu datang, waktu maghrib dah masuk. Ini kawan-kawan nih, semakin maghrib semakin banyak pertanyaan. Akhirnya Ustaz Akmal beranikan Pak Dubes
Kadang Pak Dubes ada juga, Pak Konsul ada, Pak Menteri ada dengan sebagainya. Mohon maaf Pak Menteri, waktu maghrib sudah masuk. Karena sebagian ada yang musafir, sebagian ada yang tidak musafir. Dalam masuk. Oh iya katanya. Untung Ustaz ingatkan katanya. Ah, untung Ustaz ingatkan. Alhamdulillah dihentikan dulu temu ramanya dan pergi sholat dulu berjamaah. Selesai sholat, kata Pak Dubes, makan aja langsung. Tak jadi berdebat lagi. Tak jadi berdebat. Lalu berkata kawan-kawan yang lain, jazakallah khairan Ustaz. Untung Ustaz stop tadi. Kalau tidak perlu kami dah keroncongan katanya. Jadi sebenarnya kadang-kadang masalah tidak begitu penting. Tapi seolah-olah penting. Maka disitulah waktu genting. Mana kita dahulukan, ridha Allah atau ridha manusia. Kat saja, selesai. InsyaAllah ta'ala. Dan alhamdulillah tidak ada yang marah kok. Cuma perlu orang berani memang. Perlu orang berani. Taib terakhir, dalam aliannya terakhir ini, fayambagi ayyuhassinal qasda li ta'atil khaliq. Sebaiknya seseorang hendaknya meluruskan niatnya untuk taat kepada Allah sang pencipta. Wa in sakhital makhluk, sekalipun makhluk tidak senang. Fa innahu ya'udu saghiran, karena dia akan kembali hina kalau didahulukan apa kesukaan makhluk. Wa la yaskhatul khaliq, dan Allah tidak akan murka. Fa innahu afwan fa innahu yusakhitul makhluk, karena sesungguhnya dia membuat makhluk itu murka. Fa yafutul hadhani jami'an, sehingga kedua kebaikan itu hilang semuanya. Kalau kita mendahulukan makhluk lalu Allah murka, dan orang yang kita tadi juga ingin ke itu murka juga, akhirnya dua keuntungan itu hilang. Seperti yang tadi, dia tak salat, dia terlambat, akhirnya Allah jadikan yang tadi marah Allah juga marah, akhirnya kena denda. Tapi yang satu tidak, dua-dua keuntungan dia dapat, dapat salat berjamaah dan tidak ada potongan gaji. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali untuk menjalin cinta kita ini. Sampai jumpa kembali insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.